Dulung, dulung, dulung. Kwang, kwang, kwang. Assalamualaikum. Kardus bekas manfaatkan untuk kap lampu. Ini adalah contoh-contoh kap lampu yang berasal dari kardus bekas. Kardus bekas yang banyak dibuang itu bisa kita gunakan untuk kap lampu atau tempat lampu yang sangat dekoratif. Nah, ini ada beberapa contoh dari kap lampu yang bisa dibuat dari kardus bekas. Nah, ini adalah gambar lampu yang terpasang pada kardus. Kita tidak tahu bahwa kardus sebenarnya masih bisa bernilai tinggi saat kita gunakan. Cukup dengan menambahkan beberapa untai kabel serta komponen elektronik dari lampu, kita sudah bisa menggunakan hasil yang bagus untuk dipajang di rumah Anda. Nah, ini kita akan membuat lampu dari kardus bekas. Kemudian beberapa cara pembuatannya, nanti hasilnya seperti ini. Langkah pertama yaitu siapkan bahan-bahan, yaitu bahan utama kardus yang tebal. Kemudian bentuk kardus seperti gambar berikut ini dengan silet atau cutter. Selanjutnya pasang tempat lampu atau fitting pada bagian atas serta bentuk sesuai keinginan Anda seperti gambar berikut ini. Sekarang sudah jadi, tinggal dipasang di kamar Anda. Selamat mencoba. Oke, saksikan video-video selanjutnya dari Simple Innovative Project.